Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang berbahagia, adik-adik yang luar biasa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa mengawali kehidupan malam hari ini sekaligus mengakhiri kehidupan kita pada pagi siang hari ini dengan catatan sangat baik. Buku rapot kita di hadapan Allah adalah bagus, yaitu kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian berzikir, sholat sunnah, kemudian kita saling tawasabil haq, tawasabil sabar, insya Allah sampai isya. Mudah-mudahan ini istiqomah terus sampai akhir kehidupan kita. Kita doakan bagi saudara, kerabat, tetangga kita, jamaah kita yang sakit sampai hari ini. Kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Sembuh yang tidak datang sakit lagi. Sembuh sehat 100%. Sehingga bisa beraktivitas seperti kita pada maghrib hari ini. Dan kita doakan buka pula bagi saudara, kerabat, jamaah, tetangga kita yang sudah mendalui kita menghadap Allah sampai hari ini. Banyak di grup-grup WA niku kata sing pun menghadap Allah. Tadi di salah satu grup di total itu ada sekian puluh. Paling seminggu ini ada puluhan yang sudah meninggalkan kita. Belum mungkin ada kerabat kita dan sebagainya, kita doakan bagi mereka-mereka yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya, dan kuburnya itu menjadi bagian dari taman-taman surga. Dan bagi kita yang sehat, ini adalah pelajaran, ini adalah pengingat, ini adalah cambuk motivator kita semuanya untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Berikutnya, lek panjenengan dereng buka, monggo sambil ngrungokne sambil buka nggih, silakan nggih. Ini tanggal 9 Muharram, puasa Tasu'a. Nggih niki kathah sik buka nggih, sik buka. Silakan nggih. Nah, besok pun lali besok. Ya besok nggih poso tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Itu pahalanya menghapus dosa kita setahun yang lalu. Lek misalkan hari ini ora konangan, ucul kita ndak melaksanakan puasa sunnah, besok masih ada kesempatan. Lek misal besok ya kepas bareng ngaji, boncrot. Nggih, boncrot ndak apa-apa. Besok pun saya nggih boncrot, tapi mboten di sini. Nggih, saya boncrot, buka nanti langsung ngaji. Jadi jangan sampai nanti poso malih orang ngaji dan sebagainya. Nih. Kalau itu diperbandingkan, poso karo ngaji, poso sunnah karo ngaji ini itu abad ngaji ini seharusnya. Kita kan malih abad poso ini lah. Ya mudah-mudahan tetap ngaji ini jalan, poso ini nggih jalan. Sesuk boncrot nggih. Nah, hari ini tidak sempat boncrot, ya sesuk boncrot. Syukur-syukur, ora usah, ora apa-apa. Buka ning omah titik mawon bar kene buka nggih. Baik. Kita lanjutkan lagi, ini pertemuan yang ketiga. Ini kok urung entek-entek nggih. Amalan-amalan yang akan sampai kepada mayit, jenazah orang yang sudah meninggal dunia. Ini ketemuan ketiga lek iso nggih dibarne panggah iku sampai flyernya keliru tanggalnya, karena panggah ya, telung dino, telung minggu berturut-turut nih. Kita ulang sebentar, yang pertama doa orang muslim yang masih hidup untuk dirinya, kemudian sedekah jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat, yang keempat doa anak soleh terhadap orang tuanya yang sudah meninggal, yang kelima anak soleh yang berbuat amal soleh, yang keenam anak soleh yang bersedekah mengatasnamakan orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian ya, yang terakhir kemarin masih pitu, yaitu mushaf Al-Quran yang dia wariskan.
Nah, ini yang kedelapan. Kalau sampai ini saja nanti Mian, yaitu masjid yang dibangun di masa hidupnya. Saya yakin panjenengan semuanya pernah terlibat minimal terlibat berkolaborasi, ikut nimbrung, ikut memikirkan tentang pengadaan pendirian sebuah masjid dari nol, bahkan mungkin dari pembebasan lahan, tanahnya dan sebagainya sampai masjidnya jadi. Saya yakin panjenengan pernah nimbrung. Lek panjenengan ngurusi dhewe, tanahe dhewe, dibangun biayane 100% panjenengan, mungkin enek, tapi saya belum kenal orang yang seperti ngeten iki. Nggih, tanahe tukok dhewe 50 hektar, 50 ru, duwite dhewe 100%. Dibangun 100% danane dhewe dhewe. Saya belum punya temen kanca sing ngoten niku. Nggih. 100%. Nah, yang minimal model kita nanti kita punya dalil-dalilnya. Di antaranya ini dalam Sahih Bukhari, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ini dari jalur Utsman bin Affan. Rasul bersabda, "Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid." Kalau Bukhair ini periwayat tadi mengawalkan, yabtaghi bihi wajah Allah, dia membangun masjid niku ada niatnya betul ikhlas karena Allah. Banallahu lahu min mislu fil jannah. Maka Allah akan membangunkan untuk orang yang membangun masjid itu seperti ya semisal masjid itu di surga. Taruhlah masjid kita ini. Masjid kita inilah tanahnya tanah wakaf lah begitu. Masjidnya ini yang stimulan pertama, pendamping pertamanya niku Syekhatul Musa niku, Syekhatul Musa niku. Sekian ratus juta. Kemudian ada dana-dana yang lain dari warga sini, jamaah sini, pengurus sini. Nah kan tanahnya kan boleh rame-rame. Masjidnya bukan satu orang yang bangun, kan banyak orang. Nah, ini lek sing tanahe sak masjide satu orang ini saya belum tahu. Nah, anggaplah seperti itu. Maka orang yang bangun beliaunya ini Syekh Musa niki, ini pahalane ngalir terus. Saya tidak tahu apakah sudah meninggal atau belum. Taruhlah sudah meninggal, beliau panen pahala kan masjidnya ini dipakai ngaji sampai hari sudah berapa tahun nih. Terus begitu. Kalau masih hidup pun tetap sudah dia dapat kapling di surga. Di surga sudah ada kapling namanya misalkan istana. Sret, namanya istana ini untuk si ini. Hadis yang kedua dalam Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. An Amr bin Abbasah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Amr bin Abbasah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yudkarullahu fihi." Yang di dalam masjid itu dipakai untuk berzikir kepada Allah, sholat berjamaah, zikir, ngaji, kegiatan amal soleh, nyantuni yatim piatu, kebaikan-kebaikan semuanya. Banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan untuk orang itu sebuah istana di surga. Masjidnya tinggi, ngeten iki. Sholat berjamaah, ngaji, zikir, i'tikaf, maca Al-Qur'an dan sebagainya dipakai untuk itu. Maka orang yang membangun punya istana di surga. Hadis yang kedua dalam Sunan Tirmizi. Ini bahasnya Rasulullah bersabda, "Man bana lillahi masjidan, barang siapa membangun karena Allah, saghiran, kecil, kana au kabiran atau besar. Bana Allahu lahu baitan fil jannah." Maka Allah akan membangunkan untuk orang itu sebuah istana di surga. Pertanyaannya, pripun maksudnya kecil gede niku? Bisa jadi ya masjidnya cilik, masjidnya gede. Atau menurut siapapun orangnya yang ikut nimbrung, berkolaborasi, ikut membantu, ikut menyokong, ikut mendanai, ikut mikirkan semuanya yang terkait dengan masjid itu, semuanya dapat punya rumah di surga. Masjid ini juga semua yang terlibat
saya tahu siapa yang terlibat di sini. Dari awal sampai hari ini saya tahu semua orang-orangnya. Sing mencolot, mencelat, ya saya tahu. Sing ra kuat, sing kabur, saya tahu semua. Intinya mereka siapapun, bahkan nanti jangan ikuti kajian yang Senin subuh. Kalau panjenengan misalkan kerja bakti, nek sedih oleh sedino kesuwen, sajam. Ada bangun masjid kerja bakti untuk bangun masjidnya. Kemudian hanya panjenengan ikut karena sangat sibuk, bangun, enggak urun, duit ora urun. Pikiran ora urun. Cuma pas longgar nek sak jam jenengan ikut nimbrung di situ, itu pun panjenengan sudah berkolaborasi ikut bagian. Cuma nek aja melek istanane ning surga ya mek cilik. Tapi cilik-cilik elek-elek ning surga ki dahsyat, Pak. Ora terima dahsyat. Super dahsyat iki kenapa? Sejelek-jeleknya, miskin-miskinnya orang di surga itu yang terakhir masuk surga namanya mantan penghuni neraka jahanam Miyun. Itu rumahnya seluas langit dan bumi itu. Istananya itu yang paling welek. Terakhir lagi masuk surga, apalagi kita disik dhewe kok saja mbah ya, saya pokoknya masuk surga ngono ae. Apik niku. Padahal kerja bakti sak jam. Itu pun nek ngangkat luluh mesak ember masih mending daripada nyumbang duit mboten, nyumbang pikiran ora, nyumbang tenaga nggih mboten, malah gembosi jok kerja bakti ning masjid kae, masjid radikal. Koncone arep budal kerja bakti stop, stop. Yang di kerja bakti, oh cok kerja bakti yang kono yang kowe dicekel polisi di penjara, oh, radikal kowe teroris dan sebagainya. Ini gembosi, wes orang bantu gembosi, ngapa waten waten niku? Atah, masjid niki pun gak digembosi niku. Saya gembosi saya pun tahu orang ini. Saya urip hari ini, bulannya saya mati. Kan lucu niku. Ya seandainya memang kita tidak punya apa-apa, dongak nih yora minimal ya dongak nih saya ngapi. Ya Allah aku randuwe duit, aku ya kok loro-loronen mayo adoh ya minimal mendoakan ya Allah mudah-mudahan kae panitia sing bangun masjid kae sehat kabeh rezekine lancar kendang dadi ngono wis ikut terseret ikut ambil punya pahala bangun masjid ya. Jadi sangat luar biasa sekali nih orang yang membangun masjid. Sebentar lagi kita akan bangun masjid. Rumus sudah ada lho Pak, gelo ungkas ngarep itu untuk kemakmuran ini, untuk meningkatkan kemakmuran ya, pelayanan kepada masyarakat untuk kedahsyatan masjid ini luar biasa nggih. Lek iso wis sentrale galek itu masjid niki. Wong Kalimantan loh masjid Syekh Musa, aku tak kabarane pon Kalimantan kabeh. Lek ning galek juga masjid kono wis nginep gratis, kopine gratis, turu gratis, dipijeti gratis, bare mbayar ya, begitu. Wah ini luar biasa sebegitu servis kita. Sawah nih, nanti kan nanti ada pembentukan panitia. Ya. Pun gembos ya. Orang so duit saya terus duit raga blok. Lek mana sih uang? Hobi saya nih. Memprovokator uang kan dan sebagainya. Ya misalnya saya urung ngewu guys, duwe lah begitu. Nah, kon nyumbang semen 100 truk mau sora kuat saya. Enggak mampu, tapi itu lagi kalau kita tidak punya satu sisi-sisi yang lain, orang di duit tenaga, orang di pikiran, yus ngejak uang, ini tenaga nih, dan sebagainya. Itu semuanya kita berkolaborasi untuk membangun masjid, insya Allah. Nanti kita semua kumpul di surga bareng-bareng. Kenapa? Orang-orang yang sama-sama dia sholat berjamaah, orang-orang yang sama-sama ngaji, membangun masjid, sebagainya, mereka bisa saling memberikan syafaat kepada saudaranya yang lainnya. Napa tega panjenengan? Lek panjenengan mlebu surga dhisik kek kula mudah-mudahan ora nggih, mudah-mudahan ora. Nang neraka mesti sampeyan ora, mudah-mudahan ora nggih. Kok ya Allah, mesakne Pak aku jenengan kan berdoa dalam Sahih Muslim, ya Allah, dia sama-sama dengan saya salat berjamaah, sama-sama dengan saya puasa sunnah, puasa wajib, iktikaf, ngaji, mikirkan masjid dan sebagainya, ditarik kata Allah silakan ambil bolomu kancamu itu dari neraka angkat ke surga. Enak kalau kita punya teman wong kang soleh.
Pun gue kalau tinggal-tinggal.